Ya sebenarnya dulu awalnya sih ngeliat dia di YouTube ya, terus kok ini anak suaranya kecil tapi menggelegar gitu ya, apa powernya luar biasa gitu. Kuat, terus dan itu cukup langka ya di era digital sekarang di mana semuanya serba edit ya. Jadi kalau kita lihat kalau di Instagram tuh kadang yang konten-konten di upload tuh vokalnya sudah diedit-edit sendiri jadi bagus gitu. Nah, kalau si Melin ini live-nya sama rekamannya sama-sama bagus dan ditambah dengan lagu yang bagus juga diciptakan oleh Zikra. Ini musisi dari Aceh yang bikin lagunya juga dalam gitu, dan jadi aku rasa ketika Melin merilis lagu ini jadi satu hal yang ya angin segar lah di industri musik, khususnya lagu-lagu anak dan mudah-mudahan lagunya bisa menemani terutama di udah mau Ramadan juga, jadi pas banget kalau didengerin pas lagi nunggu buka puasa panas-panas jadi adem dengerin lagu ini. Ya sebenarnya dulu awalnya sih ngeliat dia di YouTube ya, terus kok ini anak suaranya kecil tapi menggelegar gitu ya, apa powernya luar biasa gitu. Terus akhirnya cari-cari tahu, akhirnya ketemu sama orang tuanya, terus akhirnya ada kebetulan Zikra juga banyak bikin lagu. Aku tanya, kira-kira ada lagu yang cocok gak? Dan dia bilang, ini aku ada lagu nih bang. Akhirnya aku coba dengerin, terus aku kasih denger ke Melin, dan Melin ternyata juga suka juga sama lagunya ya. Dan alhamdulillah, memang kalau buat aku sih lagu sama penyanyi itu kayak jodoh-jodohan ya. Jadi menurut aku sih apa ya, kayak lagunya Melin ini kayak mengingatkan aku sama lagu-lagu di eranya Sherina sih, di era-era zaman Sherina waktu andai aku tak dewasa. Itu kan musiknya tuh berat tapi lagunya bisa diterima sama anak-anak seumurnya saat itu gitu ya. Mudah-mudahan lagunya Melin juga bisa seperti itu. Kejam nggak? Aku cara directnya gimana? Oh, enggak sih, dalam santai ya. Aja. Baik banget. Apa? Super baik. Aku tambah sabar lah.